Selamat pagi semuanya dari Twin House. Nah, jadi di depan gue nih ada R15 sama X-Max mewah. Jadi R15 nya udah ketinggalan zaman nih ya. Enggak, ini R1 sih sebenarnya. Lu cuma kayak R15 ya. Kayak R15 banget. Punya Om N. Oke, ini dia X-Max yang cangcing Yahut Maknyus. Udah modifnya banyak banget ini. Gila cuy. Kita walk around nih. Kita mulai dari kaki-kaki dulu. Ini Ohlins. Shocknya udah jelas Ohlins. Anyway, ini punyanya Mas Ron. Terus ini udah pakai Hell Atrapovic knalpotnya, terus banyak aksen karbon di sini, dan strippingnya juga buat gue wrappingnya bagus banget, dibikinnya di DG. Ini yang paling mahal, yang paling mewah. Kalau misalnya kalian tahu X-Max kok disknya ada dua ya. Ini udah pakai upside down-nya R6. Jadi disknya dua, terus pakai Brembo M4. Gila sih ini aksen karbonnya cakep banget. Terus lanjut lagi jok. Joknya udah beda kan dari yang orinya. Udah cakep banget. Lalu kita ke bagian dashboard. Ini aksen karbonnya juga cakep banget, udah banyak. Dan menurut gua gak norak sih. Kecuali kalau sama ininya dikarbonin semuanya, jadi terlalu norak. Terus spionnya udah pakai Rizoma. Ini Rizoma apa ya Dik ya? Elise ya? Elise ya? Iya kayaknya. Kayaknya Elise deh ini. Kayaknya Rizoma Elise. Google aja. Iya, nanti kita Google aja ya. Terus ini juga tabung minyak remnya juga Ohlins. Ohlins, Rizoma maksud gue. Ini, aduh, Mas Ren tuh kalau modif motor totalitas banget sih. Kalau nanyain kisaran berapa sih, feeling gue udah deket cepet ya. Tadi gue nanya kurang lebih. Kurang lebih cepet ya, Bapak Diki ya. Cepet 100 rupiah. Cepet, ya. 100 juta. Mungkin modifikasinya lebih mahal daripada R15 ini ya Pak ya? Ini R15 sound boosternya ada 10 ini. Sound boosternya ada 10 ya? Sound boosternya ada 10, ganti body NJR di Otista. Anjing Otista. Kira-kira walkaroundnya sih gak terlalu banyak ya spesifikasinya. Cuma kelihatannya dikit tapi mahal ya Dik ya? Ini Delta ID juga nih. Delta ID-nya keren banget maksud gue. Ya mostly kan motor-motor matic kan sampai ke bawah gitu. Dibuat sesimpel ini sih buat gue keren banget. Terus ini namanya apa namanya? Senderan mak-mak ya, ya. Jadi motor ini cakep sekali, sangat pas sekali buat dipakai untuk touring dan mengantar anak sekolah ya. Jangan dipakai buat antar ibu ke pasar, nanti ibunya tidur di belakang. Ibu-ibu racing. Pokoknya ini semuanya Mas Ron modifnya di Dream Garage. Kalau kalian nggak tahu, nanti gue kasih link di deskripsi ya. Pokoknya gue taruh di link deskripsi Instagramnya Mas Ron. Kalau mau nanya-nanya, terus Instagramnya Dream Garage juga, punyanya Om Feb tuh. Nah ini Brembonya nih, udah pakai RCS 19. Bawahnya M4 yang paling gila sih memang ya ini sih menurut gue upside downnya si R6. Ngerjainnya sebenarnya nggak terlalu lama sih, ini lumayan sebentar, dan Mas Ron langsung pakai buat touring ke Bandung ya Dik ya, kalau nggak salah ya waktu itu ya. Bandung. Gila ini dikejar banget, jadi memang Mas Ron customer
yang paling loyal di DG, jadinya dia minta buru-buru dan dikerjain langsung. Aduh, ini udah lah, pokoknya X-Max termewah yang pernah gue lihat untuk saat ini. Top abis. Top abis tuh. Top abis. Kita coba dengerin suara akranya. Bulat banget ya. Coba kita geber sedikit ya. Awas lu grinding nah. Iya. Ya pokoknya seperti itulah suaranya. Top abis lah. Ini matiinnya berarti langsung ini ya. Yang ini. Udah gitu dong. Gue juga Nora. Dik. Terus kalau nyala kursi, kursi. Kita lihat kursinya. Ini betap. Ini betap ya. Ini Bapak Roni bisa nyimpen bayi selingkuhan semua bisa di sini nih. Top. Masukan ini tail tidy-nya beda kan? Semuanya aftermarket. Tapi emang khusus X-Max. Jadi ini aftermarket-nya yang beli di maksudnya Yamaha. Original Yamaha, yeah, original OEM-nya Yamaha. Yamaha ya. Lu ordernya di dealer. Yamaha. Di dealer yang mana aja bisa. Ini apa comfort seat, backrest. Iya, backrest. Ini LTD sampai LTD. Ini. Nih. Oh, sampai ini juga. Ini aftermarket. Aftermarket Yamaha, juga. Yamaha cuy. Gokil. Berarti ya. Yamaha nyediain lengkap juga ya. Yeah. Untuk X-Max. Untuk X-Max, khusus X-Max. Gila. Masukan gimana? Puas banget enggak sama DG nih? Puas sekali. Puas sekali ya. Ngerjainnya bangunnya berapa lama sih? 2 minggu ya? Ya, kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu ya. Ya, kalau estimasi harga tadi gue udah dapat 3 X-Max. Udah dikit lah ya, udah kasih clue dikit. Pokoknya ini X-Max termewah lah. Ya udah kalau gitu, walk around-nya sampai di sini aja. Ini X-Max-nya cakep banget. Dari Twin House, AA pamit dulu. Mudah-mudahan kalian terinspirasi buat bangun X-Max yang semewah ini, oke? Okay? Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Dadah.